Hai guys, so lihat dari masa depan sini, mengedit video ni. So before kita start video ni, aku just kata video ni aku shoot dah lama, like August 2020, 28 bulan I think, tak sure. Video ni actually dalam record, tapi cuma baru nak start edit then publish sekarang sebab life. So yeah, enjoy the video. Hi guys. So, untuk video ni, aku nak buat simple je, tak naklah buat macam fancy sangat, tak adalah professional sangat. But to be honest, bila masa aku nak buat video professional? So, untuk video ni, kita akan buat one of these. So yeah, let's just get to it. Okay guys, apa yang aku tunjuk tadi tu ialah helmet pilot daripada game Titanfall. Yes, Titanfall yang pertama, bukan Titanfall kedua. Sebab daripada Titanfall 2 aku suka helmet untuk grapple pilot, tapi tak jumpa blueprint. But aku jumpa helmet ni, aku tak sure ni pilot apa, tapi dia memang daripada Titanfall 1. Aku buka file ni dalam Papakura Designer 4, and file ni dibuat oleh Chico aka Headstub. So shout out to Headstub for this amazing blueprint or design, whatever you want to call it. So yang kau nampak sini, dia shadow ukuran semua, and apa-apa yang komponen daripada helmet ni, kita boleh tengok dia adalah sama dengan yang kat sebelah ni. And korang just click je bahagian mana, and dia akan terus tunjuk bahagian mana. And yeah, so since dia tak ada apa-apa tutorial or linking or any guide, kita terpaksa refer kepada 3D model ni. And yeah, ada 19 page. Korang boleh save as PDF, print and terus buat. So aku akan link tempat untuk download file PDO ni dekat description, so nanti korang boleh download sendirilah. And basically ada plans yang aku nak buat dekat bahagian yang lubang-lubang ni. Akan ada, aku akan tebuk lubang, and yang atas ni akan letak, akan dia letak mesh hitam, dan kemungkinan aku akan letak LED biru. Tengoklah macam mana nanti. And lubang bawah ni tak ada. And then front ni, bahagian kaca, I guess. Bahagian kaca ni, bukan kaca, like visor lah senang kata. Bahagian visor ni aku takkan letak kat pun juga. Mungkin aku akan gantikan dengan plastik biru. And yeah, and bahagian bawah ni aku tak buat juga, sebab kalau boleh aku nak buat dia untuk dipakai, and benda yang akan dia buat daripada cardboard. So yeah, kita tunggu je macam mana nanti, lupa dia. Hopefully print out ni okay. And walaupun tengok gaya macam helmet ni akan jadi terlalu besar untuk kepala aku, tapi tak apa, tak dapat dipakai, kita buat perhiasan. So yeah, now kita akan print dan kita akan potong. Hopefully everything is gonna be okay. So guys, kita dah pun print. Oh, saya super terbaginda. Okay, so kita dah print. Cuma masalahnya dia terprint kecil. So aku pun malas nak print banyak kali lagi. So yeah, lagipun kalau ikut daripada Papakura Designer 4 tadi, ikut measurement dia memang originally helmet tu terlalu besar kepala ni. Lagipun helmet tu dibuat based on American punya kepala, and Asian semua kecil, tak ada kecil sangat. Anyhow, so hopefully misprint ni akan membantu untuk kepala fit. Tapi kalau ikut daripada base ni pun macam buat cengang-cengang. So yeah, tengok macam nanti. Kalau nak pakai, maybe kita kena stretch sikit pun boleh muat. Yang macam orang cakap tadi lah, kalau tak muat, hiasan. So yeah, sekarang dah pukul 1.23 pagi. Jom potong.
Hi guys, quick update. So aku baru je habis potong kesemua bahagian untuk page 1. Tak tahu kau boleh nampak ada masalah. So baru habis page 1 and aku decide nak buat per page. So potong satu page and then pindah ke cardboard, and also lepas dah habis tu potong, lepas dah habis potong tu baru kita pindah ke page yang lain. So untuk cardboard, kita ada banyak actually, like terlalu banyak. So yeah, sebenarnya ni untuk project Finity Complete, tapi itulah lama tertunda. And ni sebahagian daripada Infinity Complete. So yeah, anyhow, kita akan pindahkan the template ke cardboard and kita akan potong. So yeah, potong cardboard. Update time. So aku baru je habis siap potong first part of the bahagian tu, and yeah, so sekarang ni aku just nak decide macam mana nak potong dia punya flap ni and how nak, macam mana nak bentukkan dia jadi bentuk bulat. So probably macam aku buat sebelum ni, just ratakan biar dia betul-betul rata and then just curvekan, and then kita akan gum everything dengan hot glue gun. Possibly kalau aku jumpa apa nama benda tu, gam gajah, mungkin aku akan reinforce the joints. Tak sure macam mana nanti. So yeah, yeah. Hi guys, another update. Okay, so aku dah gam dah bahagian ni guna hot glue gun, and yeah, sekarang dia dah ada nampak bentuk. Cuma yeah, nanti tu mungkin kita boleh repair dengan paper mache untuk buat dia rata. Anyhow, kalau lah aku nak buat paper mache. So kita dah ada bentuk sekarang ni untuk one of the pieces, and semuanya berdasarkan reference daripada paper kura. So sekarang nak buat the second page, and then kita dah boleh proceed lah dengan page yang lain. Ada benda datang dalam mailbox, and yeah, so ni adalah package. So ni adalah LED fairy lights, aka LED lighting yang kita akan letak dalam helmet tu. Yeah, 1 meter maknanya cukup, hopefully cukup lah, sebab bukan nak letak panjang mana pun. Tak, kita try hidupkan. Okay, okay. So yeah, hopefully project ni jadilah. Jom kita sambung potong dan lukis dan kabung. Hello guys. So hari ni dah hari 3, I guess, on this project. So progress so far, ni adalah gabungan page 1 dengan page 2. Dia sedikit deform sikit, tapi itulah, hopefully bila dah sambung bahagian-bahagian lain semua, dia akan melekat elok lah. And also aku baru nak start dengan yang 3 ni, page 3. Okay, so this part, yellow lubang ni,
akan ditebuk lubang betul. Satu untuk promote air supply. Lagi satu untuk saya ni, kalau kita tengok dekat blueprint ni, dia adalah kotak atas ni dan kita kena letak LED dalam tu. And so since kita dah ada LED, kita boleh letak kat situ tu lah. And also untuk elakkan nampak dalam, kita akan letakkan belakang ni benda lah ni. Dia adalah macam netting kalau kamu boleh nampak. And aku dah pernah cuba sebelum ni benda, benda lah ni dekat projek hammock marshmallow somewhere kan. Gambarnya tak sesini pun. Okay. So basically daripada luar memang tak nampak apa-apa, tapi daripada dalam memang kita boleh nampak luar. Walaupun kita tak menengok daripada dalam tu, tapi probably sesuai sebab kita tak orang nampak bahagian dalam kotak tu. So yeah, nanti akan ada update seterusnya. Hi guys, so sekarang ni aku tengah buat bahagian yang atas ni, yang ada mana mouse? Macam dia, yang ada lubang-lubang ni kan. So ni lah hasil dia. And kalau kau nampak dalam tu, dia ada macam netting. So apa yang aku buat bila aku dah buat satu bentuk ni, aku ambil net ni seperti yang aku kata itu. Aku potong sebahagian, tak tahu kau nampak tak yang sebab disambung dengan meja kan. So potong sini, aku buat dua layer biar dia nampak macam, tak tahu kau nampak ke tak, tak apalah. Dia macam double sikit, at least dia macam tertutup sikit. And dalam tu aku, aku lekatkan guna hot glue gun je. So yeah, tu dah dia. And progress so far, kita ada bahagian ni dan kita ada bahagian ni. Silap tak ada gabung sebab tak buat ada satu bahagian lain bahagian ni. Tu dia. So yeah, tu je lah untuk update ni. Lagi aku update lagi. Hey guys, dah hari ke, aku pun tak tahu hari ke berapa aku buat projek ni. And kita ada masalah. So aku dah siapkan bahagian belakang helmet ni, and then bahagian depan helmet ni. And bahagian, bahagian belakang ni ada beberapa bahagian yang kena adjust, yang kena trim. And ni pun ke, tak tahu kau nampak ke tak, dia sepatutnya sampai sini ya, but bahagian ni sampai ke depan sangat. So itu nak kena repair dan trim balik. Yep, all wrong. And also bahagian ni somehow tak muat bila nak dimasukkan, bila cuba untuk dicantumkan balik. So macam ni dengan ni jauh beza. So maybe aku kena carikan balik semua gam dekat bahagian ni. And yeah, connect balik. But aku nak lupakan bahagian ni dulu. And kita akan sambung dengan bahagian bawah belakang helmet dulu. Tengoklah kalau aku terberajin, aku cairkan semua gam tu. Kalau tak, kotak pun banyak lagi. So just kena, just nak buat second set. So yeah, sambunglah kita. Hey guys, so sekarang ni aku nak buat bahagian tu, kau boleh nampak dekat ni, bahagian atas ni, setengah tu bahagian antena lah, the whole structure sini kan. And untuk tu kita kena guna aluminium sebab kalau boleh nak mantulkan cahaya dia universally kan. Sebab benda ni dia just satu LED tu. So kalau boleh nak ada satu LED dekat setiap tempat yang akan keluar lubang, yang akan keluar cahaya. Tapi kalau setakat dia tertutup macam itu, dia takkan apa orang kata, dia takkan mantul cahaya dengan bagus. So aku akan letak aluminium dekat bahagian dalam ni so that dia akan, I guess, boost mantulan cahaya tu, and also the brightness kat bawah. And also
kita akan tambah juga aluminium dekat bahagian atas ni, and kita akan tutup jugalah. Kita akan buat macam satu casing, I guess, compartment. Ya, yeah, compartment yang kita akan balut bahagian dalam dengan aluminium. Hopefully benda ni berkesan. And also, quick update. Besar nak mampus benda ni. Hopefully boleh lah kot. I don't know, nampak besar. Nampak terlalu besar. Ya, yeah, tapi itulah dia. And aku tak jadi nak buat apa yang kata nak buka balik bahagian depan tu sebab apa yang kau nampak sini, aku main sumbat je and main gum je the edges, and mana yang lebih tu semua aku akan trim balik. And also bahagian tepi ni, ni bahagian-bahagian ni aku akan buat custom. Kena lukis balik dan kena perbesarkan supaya dia sepadan dengan bentuk tu. One more thing, kalau korang perasan dia ada macam knob ni, tak tahu nak panggil apa, tapi on cardboard dia tak berapa nak jadi sebab dia kecil sangat. Bila potong tu dia macam hancur. So aku kena cari solution untuk settlekan benda tu. And yeah, mostly maybe aku tersumbat bulung cardboard and dia sumbat dalam tu ikut. Tak tahulah. Kita tengok ni macam mana. So yeah, tunggulah korang lagi berapa second in video editing magic untuk update seterusnya. Yeah, next. Okay, so aku dah panjangkan benda lah ni biar dia melengkung tepi. And also benda ni kita akan attach dekat belah sini, belah kanan ni. Dan kita akan sambungkan pun guna sticky tack. Oh, and original plannya sebab benda ni dia punya sisinya pendek, so kita akan buat satu custom lever mungkin, yang kita akan tebuk lubang kat sini. And benda tu dia akan tebus keluar so that kita boleh klik daripada luar ni dengan senang. And also belah kanan ni aku ada tebuk satu lubang sebab one of the pieces yang akan menyambungkan semua benda akan duduk kat situ. So dekat sini kita akan tebuk juga lubang kat sini. Gum tu dia ke situ, masukkan ni. And then baru kita akan thread benda benda ni masuk ikut laluan tu. And bahagian yang kita akan salut dengan aluminium cuma bahagian yang berlubang aje. And benda ni rasa tak payah kot sebab mana ada nampak apa-apa pun. And yeah, tu je kot. And ya, yeah, cuma sekarang nak fikir macam nak buat custom switch tu. Tapi benda ni boleh fikir kemudian sebab ni boleh cabut kan. Cabut pun untuk memudahkan pertukaran bateri. And tapi selebihnya macam kat dalam ni, ni bahagian yang ada net ni, tak tahu korang nampak ke tak, yang ada net mesh ni. And belah sini kita akan letak aluminium, aluminium juga kat belah sini. And maybe atas dia kita akan tutup terus dengan aluminium skeping. Dan aluminium juga akan disalut dengan aluminium. Cardboard tu juga akan disalut dengan aluminium. So katalah dia duduk sini, ni kita akan tarik ke sini. So first LED dia dekat sini. Tapi kan mungkin aku nak beli benda ni lagi sebab so far plan untuk LED ni ialah lighting untuk lubang-lubang ni. Tapi kalau korang keep track dengan Universe Titan Fall ni, visor dia pun menyala. So maybe aku akan beli yang kedua. And yang kedua tu kita akan buat specifically untuk dia punya visor depan tu. Yeah, and kena buat custom system lagi untuk benda ni, yang kalau kita flip satu switch, so flip satu switch, semua menyala.
So yeah, macam mana? Kita tengok lah macam mana. Okay, so this took me a while. Tapi aku dah pasang dah dia punya fairy lights, aka lighting tu semua kan. And aku dah order second fairy lights untuk visor punya lampu. But for now, kita dah I guess siap untuk semua lubang lubang dan aku dah pasang lain antena atas ni. So yeah, wiring dia daripada sini. Tak ada wiring mana pun daripada tepi tu. Dia sambung and then kat sini kita dah tutup terus dengan cardboard yang tutup aluminium tu sekali dengan sini, and then masuk ke lubang tu dia ada coiling sikit dekat dalam kotak tepi ni, naik ke tiang dan naik ke atas kotak tu. So kita akan buka ni. So lalu macam situlah. And masuk ke lubang tepi tu. And ultimately atas nampak menyala, kotak nampak menyala, tepi pun nampak menyala. Cuma satu masalah, benda ni macam sesengit ke kiri, tak tahu kenapa. But tak apalah, nanti pandai-pandai aku settle benda tu. Or maybe masa paper mache kita boleh cuba bentukkan dia. So yeah, itulah dia so far. Now kita akan start dengan bahagian bawah dan bahagian visor depan ni. Oh, aku serius kena buat bagi tepi ni. Okay guys, so aku tak tahu ni hari ke berapa, but latest update dah siap. Tak sangka aku boleh dah siap. Aku dah siap dengan overall sama-sama bahagian tu semua. And lighting pun dah siap. Okay, sebenarnya aku tak ada petik pun jadi ya. Tapi lampu semua dah pasang. As korang boleh nampak, visor ada lampu, dua tu ada lampu, setimpa ada lampu. A few things yang aku tak cakap pasal benda ni. Untuk visor, aku buat template baru. Yang bezanya aku just tambah flaps je kat tepi-tepi ni untuk senangkan dia melekat pada cardboard. And then aku letak hot glue gun. And then bahagian atas ni aku terpaksa buka balik, cairkan setiap satu hot glue and pasang balik individually sebab bahagian tepi memang tak muat. So yeah, aku terpaksa buat balik satu, cabut gam and potong. So ada bahagian yang significantly shorter macam bahagian ni. And beberapa benda lain yang aku buat ialah aku terpaksa buat balik beberapa bahagian sebab bahagian lama dah rosak teruk gila. Bahagian tu, which is bahagian yang atas-atas ni, terpaksa buat balik and terpaksa gam balik. And also bahagian bot tepi yang aku kata sebelum ni aku nak gulung cardboard and letak tu, benda bahagian tombol tu, aku tak buat pun. Aku letak literal nut and bolt sebab dah ada rupa kan, so why not. And last, kalau kita flip ni ke atas, aku buat custom box untuk dia punya power supply untuk lampu ni lah. And benda ni boleh cabut keluar, so tak ada masalah kat situ. Just ukur keliling benda, power box dia, and then just lukis dan potong je lah. Dan aku dah pakai benda ni dan dia terlalu besar. Lepas dah siap ni, aku plan nak buat paper mache. Lepas tu baru cat, and then maybe kita akan cari span mungkin untuk letak kat bahagian dalam supaya dia ada layer sikit. Sebab benda lah ni bila aku pakai dia terlalu, apa orang kata, polop. Dia terlalu jatuh ke bawah. So a bit elevation would help. And yeah, itu je kot untuk video ni. To be honest, aku nak buat
video ni just satu video daripada constructing paper mache, chat, span and everything. Aku nak buat semua satu video. Cuma masalahnya sambil buat ni aku sambil edit sikit-sikit. And video untuk constructing ni dah dah nak 20 minit. So yeah. Paper mache dan step-step seterusnya kita akan buat video lain. So itulah dia. Keep a look out on the next video. Tapi aku rasa korang boleh ikut klik mana-mana untuk terus ke video, sebab aku akan release semua video serentak. Jangan risau, so korang tak payah nak tunggu berapa minggu. So sebab aku tahu buat benda ni akan makan masa lama. So yeah, kita jumpa dalam video seterusnya. Hopefully benda ni boleh siap. Peace.